kali kompresinya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. I've been on... Selamat datang di DSP AC Mobil Service. Kali ini kita akan memilih kompresor second. Bagaimana memilihnya? Ayo kita langsung aja ke TKP. Oke. Nah, pertama ini kasih oli sedikit. Itu di selang 58 ya? Iya. Itu kalau masih bagus bunyi gitu kan? Iya. Nah, ini punya Avanza. Ini lumayan bagus ini ya, malah bagus sekali ini. Walaupun second tapi bukan kaleng-kaleng. Coba kalau yang lemah itu, kalau yang lemah ada kompresinya enggak? Kalau yang lemah enggak ada kompresinya dia. Dia enggak bunyi sama sekali. Itu udah lemah ya? Iya. Enggak bisa pakai lagi. Enggak bisa layak. Ini buang aja, dikiloin tukar rokok Surya. Ini satu lagi punya Honda Jazz. Jazz tone tinggi. Iya. Kita tes apakah ini bagus atau enggak. Sih, bagus. Nah, ini masih bagus ini. Ada kompresinya. Nah, ini yang paling bagus ini kayaknya satu tadi ya. Avanza. Avanza ini. Kuat kali kompresinya. Jangan sininya ya, Bro. Sininya. Kalau yang 58 itu buat apa? Angin masuk ya, angin masuk, sedot ya. Nyedot. Kalau ini keluar. Nembak. Bisa. Udah, cukup. Cukup. Oke. Oke. Yo. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk video berikutnya biar Anda tidak ketinggalan. Oke. Sampai jumpa lagi. Oke. Serjo. Selamat datang di DSP AC Mobil Service. Kali ini kita akan memilih kompresor second. Bagaimana memilihnya? Ayo kita langsung aja ke TKP. Oke. Nah, pertama ini kasih oli sedikit. Itu di selang 58 ya? Iya. Itu kalau masih bagus bunyi gitu kan? Iya. Nah, ini punya Avanza. Ini lumayan bagus ini ya, malah bagus sekali ini. Walaupun second tapi bukan kaleng-kaleng. Coba kalau yang lemah itu, kalau yang lemah ada kompresinya enggak? Kalau yang lemah enggak ada kompresinya dia. Dia enggak bunyi sama sekali. Itu udah lemah ya? Iya. Enggak bisa pakai ini lagi. Enggak bisa layak. Ini buang aja, dikiloin tukar rokok Surya. Ini satu lagi punya Honda Jazz. Jazz tone tinggi. Iya. Kita tes apakah ini bagus atau enggak.
Masih bagus. Nah, ini masih bagus ini. Ada kompresinya. Nah, ini yang paling bagus ini kayaknya satu tadi ya. Avanza. Avanza ini. Kuat kali kompresinya. Jangan sininya ya, Bro. Sininya. Kalau yang 58 itu buat apa? Angin masuk ya, angin masuk, sedot ya. Nyetot. Kalau ini keluar. Nembak. Bisa. Udah, cukup. Cukup. Oke. Oke. Yuk. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk video berikutnya biar Anda tidak ketinggalan. Oke. Sampai jumpa lagi. Okay.